Samang mriki kula tumbasi. Monggo-monggo sing paet. Kula saking Deliun, Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Pertama-tama aku ikut mbah nih. Nah, pertama-tama sing gendong. Gendong mah sampai dari tahun 80 kan 8 tahunan ada 10 tahun. Dari tahun 80 sampai sekarang tahun 20. Ya hampir 35 tahun nih. Jam 7.30 sampai jam 11 lah paling cepat. Sore ya asar sampai jam 7 malam. Kalau yang diminatin kunyit, temulawak, jahe juga. Ya alhamdulillah selama corona mah ada kelebihan lah, pokoknya beda selama ada corona. Semua orang membutuhkan jamu, yang biasa nggak minum jamu jadi pada pengen minum jamu karena untuk mencegah corona itu, untuk menjaga kekebalan tubuh. Bahan bakunya dari ngutar, yang paling ini ngutar. Kalau udah habis, ntar minta dikirim. Ya alhamdulillah ya, kita bersyukur ya bisa untuk menyekolahkan anak, untuk mencukupi kehidupan rumah tangga sampai sekarang, anak-anak sampai pada selesai. Ya, kagem sedulur-sedulur yang penjual jamu khususnya, yang lebih semangat lagi. Khususnya wong Sukoharjo perantauan harus telaten, jangan putus asa, harus semangat terus. Jamune, jamu kates awate salawase. Mbak Yu tambah malih jamune kates. Jamu kates wong urip wajib sing bares. Bares wae wong ngesir karo bakule. Josembre.